100.000 rupiah bisa dapat apa sih di Belanda? Yuk kita langsung ke supermarket dan lihat seberapa berharga 100.000 di Belanda. Buat yang nggak tahu, 100.000 rupiah itu sama dengan sekitar 6 euroan. Let's go, kita cari barang-barang murah di Indonesia tapi harganya mahal di Belanda. Yang pertama ini ada beras 3,5 kilogram, harganya 100.000-an guys. Perasaan di Indonesia nggak semahal ini deh. Terus ada pasta gigi Sensodent yang harganya 100.000 juga. Ini juga sampo dan X body spray harganya 100.000-an. Wah, mendingan bau sih kalau kayak gini mah mahal. Yang lebih parah ini kentang premium, harganya 100.000 rupiah 3 kilogram doang. Harganya berkali-kali lipat dibanding Indo sih ini mah. Nah, tahu sendiri kan di Belanda kejunya terkenal banget. Lah ini keju 1,5 kilogram harganya 100.000. Adeh, bener-bener parah. Nah, kalau misalkan dagingnya emang mahal kan wajar, tapi nggak semahal ini juga dong, cuma dapat sedikit doang. Bahkan 100.000 cuma bisa dapat ayam 1,5 kilogram. Ini juga rada-rada kue tar supermarket 1/2 loyang. Harganya 100.000. Kalau begini teman ulang tahun gak usah beliin kue, beliin batu aja. Jadi itu dia guys, barang-barang 100.000 di supermarket Belanda.